Oh iya bener ini alamatnya Jaya Rival. Paket. Ya sebentar mas. Ya ada paket apa mas? Ini benar dengan Jaya Rival. Iya benar dengan Jaya Rival. Ini ada paket baru senapan angin dari pabrik. Silakan tanda tangan mbaknya. Oke, ini saya tanda tangan dulu ya mas. Oke. Oke, ini mas. Oke mbak, barangnya akan saya siapkan dulu. Oh iya mas, silakan. Ini barangnya langsung dibawa ke dalam aja ya mas. Oh iya mbak. Oke mas, langsung aja ditaruh bawah sini aja ya. Oh iya. Oke. Ini mbak barangnya sudah. Oke siap mas, terima kasih. Bentar mbak, notanya. Oh iya. Ini mbak notanya. Oke, ini udah lunas ya mas ya. Sudah. Oke, terima kasih mas. Oke, mbak, pamit dulu. Siap, hati-hati di jalan mas. Iya. Oke, sahabat budir, kali ini kita kedatangan barang baru senapan angin langsung dari pabriknya. Nah, di sini ada 4 barang yang baru datang ya, sahabat budir. Ini sepertinya ada senapan angin Gejluk DWP Fusion. Dan seperti apa tampilannya? Oke, langsung saja kita buka ya, sahabat budir. Ini kita buka terlebih dahulu kardusnya. Nah ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 dengan popper klasik coklat ya sahabat bediler. Nah senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar ya sahabat bediler. Dan untuk harga dari senapan angin ini dibanderol mulai dari harga 1 jutaan sampai dengan 2 juta ya sahabat budiler. Jadi juga tergantung full setnya ataupun juga tergantung dengan aksesoris tambahannya ya sahabat budiler. Nah dengan harga segitu sahabat budiler juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti peredam standar, kemudian ada tali sandang, dan yang terakhir ada spare partnya juga ya sahabat budiler. Nah oke, langsung saja kita buka kardus yang kedua. Nah ini seperti apa tampilannya, kita buka terlebih dahulu. Nah ini ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Magnum full hitam plus manometer ya sahabat budiler. Nah ini manometernya terletak di bagian bawah popor senapan angin. Dan ini senapannya juga sama seperti yang sebelumnya, juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan besar dan juga powernya pun juga big game ya sahabat bediler. Nah untuk harganya sendiri juga dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan aja ya sahabat bediler. Kemudian dengan harga segitu pun juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang, kemudian ada peredam standar, lalu juga sudah mendapatkan spare part. Nah oke sahabat budiler, untuk barang barunya hanya jenis senapan Gejluk dengan berbagai macam varian popper ya sahabat budiler. Dan bagi sahabat budiler yang ingin order secara full setnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat budiler. Dan semoga senapan angin ini juga bisa membantu sahabat budiler dalam mencari senapan angin dengan kualitas yang terbaik dan tentunya juga memiliki uji power yang sangat besar ya sahabat budiler. Oke sahabat budiler, mungkin itu saja untuk ulasan barang baru yang barusan datang dari pabriknya. Dan seperti biasa ya sahabat budiler, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bediler.